Oh, kadang di sini, kadang di sana. Oh, di situ, sini, kadang di sana. Bapak, solusinya dari mana? Suara apa itu, Pak? Suara pasungan. Hah, pasungan? Serem. Allah, suara denger nggak, Bang Adi? Iya, suara. Cara tinggi. Suara Muhammad, ya Allah. Bapak. Di sana ada apa, Pak? Ya ada jenglot lah. Hah, jenglot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sehri di Lorong Misteri. Baik pemirsa, hari ini saya dan Bang Hadi sedang berada di salah satu tempat yang terlarang, Bang Hadi. Ini area 51 ya? Oh, 51. Area 51 yang di Amerika kan? Kali. Kamu yang 51 yang 51 ya? Iya, yang di GTA yang langsung bintang 5 itu, Bang. Iya, benar. Ini 51 ya. Kita ada di area 51 pemirsa. Ini tempatnya sih kita sendiri nggak tahu namanya apa. Pokoknya di sini ada semacam asrama terpencil, Bang Hadi, yang konon angker kata orang. Orang sendiri nggak tahu ini asrama apa gitu. Makanya kita sebut area 51. Area 51 ya. Buset. Serem bener ya. Bilang bener ya pemirsa. Bang Hadi kenapa itu basah? Hah? Si keringetan kayaknya. Itu pantatnya loh. Ya. Iya. Minuman kali jatuh. Aduh. Ya, pemirsa. Putrasi, Bang Heri. Hah? Putrasi. Putrasi? Iya. Oh iya. Ini pemirsa, ini asrama terbengkalai yang terbilang kata orang-orang tuh angker. Sehingga ini udah nggak pernah orang lewatin lagi di sini. Depannya juga ditutup sama orang pakai asbes. Ini udah nggak pernah terjamah sama sekali sama manusia. Konon katanya di sini tuh ada sosok hitam, legam tinggi. Sosok hitam? Ini hitam legam tinggi, kurus. Katanya ya. Nah, makanya kita ingin membuktikan benar atau tidaknya kata si abang yang ngerekomendasi tempat ini. Itu di atas tuh deh. Bang Heri, maaf. Hah? Api, ada api. Karena ini dekat pabrik, Bang Hadi. Itu pabrik sepertinya. Pabrik apa tuh? Itu pabrik apa ya? Bakar-bakar gitu sih. Ini kali ya? Kopi-kopi ya? Kopi. Atau pabrik ini deh. Apa namanya, kimia. Oke, Bang Hadi, kita ke tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sultanul Ghaib, Ummul Arwah, hadir. Hadir, hadir. Wujud, wujud, wujud. Kami ingin esensi kalian dari awal hingga akhir tampakkan wujud kalian. Kami minta buktikan kepada semua pemirsa bahwa benar adanya di sini tuh penghuni. Nggak mau huni tempat ini. Ini masuknya lewat mana ya, Bang Hadi ya? Bingung saya tadi. Dia rekomendasiin sama abangnya di mana? Nggak tahu, dia cuma bilang, nih bangunannya gitu doang. Waduh. Wah, itu kemana ya, Noya? Ini dekat pabrik sih, Bang Hadi. Sana ada pabrik, sana ada pabrik. Mau
Di sini dulunya asrama atau kontrakan ya, terbengkalai seperti ini. Tidak beroperasi. Masuk sini dulu coba. Ada bahan lagi, ada bahan. Apa itu? Siapa itu? Pak. Bapak tinggal di sini, Pak? Dengan Bapak siapa? M. Musyikin. Bapak dari mana tinggal? Jawa Brebes. Jawa Brebes. Kok Bapak bisa tinggal di sini? Gimana ceritanya, Pak? Ya, diobatin sama Kiai. Diobatin sama Kiai. Masya Allah. Bapak penghuni tempat sini, Pak? Iya. Di sini ada apa aja, Pak? Ya, nggak ada apa-apa, cuma sampah. Oh, sampah aja. Tapi kata si abang yang dekat sini, di sini ada penghuninya. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali Kiai, Pak Kiai yang masung kita, ngobatin kita. Oh, Bapak di sini dipasung sama Kiai yang ngobatin Bapak? Iya. Oh. Bapak udah makan? Sudah. Sudah. Nggak, kalau makan mau saya ambilin makanan. Kemana? Ini nggak, saya bawain ya. Oh. Ya, boleh. Boleh ya. Iya, Pak. Ya, Bapak. Makasih ya. Ya. Ke dalam aja, Pak. Hujan. Iya. Iya. Kasihan, Bapaknya. Bapak udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Abad. Hah? Udah seabad? Ya. Hah? Sudah abad, seabad. Seabad. Iyalah, abadan. Abadan, selawase. Selamanya di sini. Loh, Bapak selamanya di sini katanya. Iya. Pengobatan namanya pengobatan alternatif. Kitanya begini. Pengobatan alternatif. Ini apa ini, Pak? Duit. No. Duit. Udah buat Bapak aja. Mana duit, Cuman? Ini. No. Itu duit. Itu laku, Pak, kalau ditukar, Pak? Ya laku lah kalau duit jadi duit beneran. Ini saya buat Bapak, buat beli rokok. Beli apa? Beli rokok. Besok. Bebas buat Bapak. Sip. Gerak, gerak. Besok pagi. Besok bebas buat Bapak makan atau buat apa ya? Ini apa, Pak? Makanan, loh. No. Oh, iya. Yang tadi saya bawain. Enggak, ini? Ya buat besok pagi lah. Besok pagi. Pakaian. Apa ini, Pak? Apa ini, Pak? Buat saya. Kenang-kenangan. Terima kasih, Pak, ya. Alhamdulillah. Saya dapat ini dari si Bapak. Apa itu, Pak? Bapak bisa meramal, ya? Bisa, no. Bapak penghuni tempat sini, ya? Bapak di sini tinggal sama siapa, Pak? Bapak di sini tinggal dengan siapa, Pak? Itu apa, Pak? Wangsit ya, Pak ya? Kita ikutin coba. Bapak kalau tidur di mana, Pak, kalau boleh tahu? Kadang di situ, kadang di sini, kadang di sana. Oh, di situ, sini, kadang sana. Bapak tidak ada istri, Pak, di sini? Kagak ada istri. Iya, kagak ada istri. Bapak udah seabad benar di sini? Iya, sudah abadan selamanya, bisa-bisa. Bapak umurnya udah berapa tahun? Umurnya 32 tahun sekarang. Pak, ini saya ada rokok, Bapak. Bapak umurnya 32 tahun, tapi tinggal di sini udah seabad. Begitu, Pak. Jadi begini, Pak. Kita dari tim Lorong Misteri ingin mengungkap bahwa di sini tuh ada sosok apa sih di tempat ini. Bapak bisa ceritakan enggak di sini tuh bagaimana gitu tempatnya, silsilahnya, silsilah tempat ini, kenapa bisa ditegakkan tempat ini? Iya. Seperti itu ya, Pak ya? Seperti itu ya? Waalaikumsalam. Itu apa, Pak? Kaca.
Ya sal, uluk salam biar bisa masuk Islam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Iya, benar. Apa sih Bang Heri? Ya jelas nih. Uluk salam, ucapkan salam supaya bisa masuk Islam ya Pak ya. Assalamualaikum gitu ya Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya Pak ya. Bang, ini kita mau explore apa gimana nih orang? Iya, kita explore sambil kita mau wawancari Bapak ini. Bisa nggak Pak, setiap ruangan ini kita masukin? Bisa. Bisa, saya masukin. Ke situ dulu, no. Ke sana dulu. Iya, bawa ke situ, kemudian ke sini lagi. Di sana ada apa, Pak? Ya ada jenglot lah. Hah, jenglot? Jenglot mau jadi wayang kulit. Jenglot mau jadi wayang kulit. Kalau boleh tahu yang ngobatin Bapak di sini kiai siapa, Pak? Kiai Buok. Kiai Bulog. Kiai Buok. Kiai Burok. Kiai Buok Pekalongan. Pekalongan. Bapak di sini sambil ini apa ya, ngijazah suatu amalan ya, Pak ya. Terus Bapak tinggal di sini enggak sama saudara gitu. Seorang diri. Sendiri udah enggak punya keluarga. Kamu udah enggak punya keluarga? Kemana keluarganya, Pak? Kalau boleh tahu. Keluarganya enggak ngakuin kita, diobatin ke kebonan. Kebonan. Kabunan. Kabunan. Kabunan itu daerah mana, Pak? Kabunan Sleman. Jati Barang ke barat. Nah, ada arah utara. Nah, itu Kabonan, Kebunan. Daerah Jawa Tengah ya, Pak ya? Jogja. Oh, Jogja. Jogja Borobudur. Dulunya. Tepatnya di sana. Ini kan kita kan nanti disiarkan kepada semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya. Bapak bisa sampaikan enggak pesan-pesan moral buat teman-teman semua? Apa, Pak? Yang ingin disampaikan? Dakwah atau apa yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman semua? Apa Bapak ngeliatin apa ya? Ini Bapak ini sepertinya ada bisa melihat sesuatu yang gaib ya Pak ya? Bapak bisa melihat sesuatu yang gaib? Bisa lah. Berarti Bapak itu indigo Pak? Ulama tepat sini. Hah? Ya Pak ya? Ya bisa cerita seperti itu. Apa Pak yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua? Jangan lupa ibadah ya Pak ya, sholat ya. Jangan lupa sholat 50 waktu. 50 waktu? Atau 50 rakaat. 50 rakaat. Bukannya sholat udah di korting ya Pak ya, jadi 5 rakaat. Jadi 5 rakaat kalau manusianya asal-usulnya tanah. Asal-usulnya tanah? Iya, kalau manusia asal-usulnya tanah, 5 rakaat. Kalau manusia asal usulnya dewa, 55 rakaat. Kalau manusia asal usulnya malaikat, 5 rakaat. Berarti Bapak asal usulnya dari mana? 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 Suara apa itu, Pak? Suara pasungan. Hah, pasungan? Apa pasungan, Pak? Pasungan wayang golek. Kalau kita nonton wayang golek kan dipasung, diobatin sama kiai. Gitu? Iya. Dipasung? Di sini tempat dipasung juga? Iya, tempat pasungan. Ngobatin orang yang gila. Obat yang orang wong-wong edan. Wong edan. Seperti siapa itu, Pak? Orang gilanya itu? Ya seperti suara langkah kaki mungkin, atau suara motor berlari atau mobil berhenti. Iya, iya, iya. Coba kita kesana dulu kali ya Pak ya. Kita izin kesana ya untuk melihat jenglotnya ya Pak ya. Nanti kalau apa-apa mungkin kita tanyakan lagi kepada Bapak ini. Ya, oke, okay. Langsung aja kita kesana Bang Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita paling ujung dulu ya. Yang pojok dulu ini, Bang. Nah, ini ini seperti toilet. Ya Allah, serem banget ya Bapak ini beranian ya. Tinggal di sini seorang diri ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pocong dan kuntilanak, Bang Hadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pocong. Pocong dan kuntilanak, Bang Hadi.
apa itu? Suara apa, Pak Adi? Suara apa itu, Pak? Wah, air laut, Bang Ken. Air laut? Bapaknya kurang kurang mudeng saya. Saya juga gak ngerti, filmnya apa sih? Ya, mungkin udah khayalan tingkat tinggi. Iya kali, filmnya lebih besar, tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si bapak ini emang ilmunya kuat ya, tidak takut apa-apa. Tidak takut apa-apa, gak kaget. Iya, kita tanya udah... aja, merokok. Iya, kita udah dua kali ketemu ya. Yang satu itu Mbak Resti, dan ini Pak siapa? Siapa sih? Apa yang namanya? Resti juga lupa. Saya ingetnya sama yang ngobatinnya, namanya Kiai Burok. Jadi namanya siapa ya? Ntar nanya lagi deh. Ya, ntar nanya lagi. Pocong. Gambar-gambar aneh ya di sini ya. Gambar aneh. Serem banget. Allah, suara denger gak Bang Adi? Iya, suara. Si bapak itu kalau mandi di mana ya? Ya, Bang. Dia mandi, Bang. Ya. Hmm? Yakin banget ini dia mandi? Ya nggak tahu sih. Suara apa? Suara Bang Adi, suara. Suara apa, Adik? Dari sini, Bang Adi. Asalnya. Bapak itu. Suara itu Bapak itu. Kata Bapak itu kan sini ada jenglot. Kata si Bapak itu di sini ada jenglot, jangan-jangan. Apa itu suara ekstensi dari jenglotnya ya? Allahumma sholli Muhammad. Eh, suara perempuan, itu. Suara perempuan. Hei, siapa itu? Mana? Sini dulu. Saya tahu ada tainya, Pak. Hah? Tahu Bapak itu di sini. Itu ya, di sini. Emang lagi ngeri kita. Oke, mari kita balik lagi aja. Kita mengungkap bahwa di sini tuh katanya ada jenglot dari si bapak itu. Berarti pengakuan orang-orang warga sekitar yang dilihat sosok hitam tinggi kurus itu si bapak itu. Warga sekitar nggak peduli ya, mungkin nggak tahu. Ternyata si bapak itu. Nah, asalnya dari Brebes. Hei, siapa itu? Suara apa itu, Bang Adi? Tahu. Dari kayak suara dari atap loh. Coba di mau difoto nggak setiap ruangan? Nanti aja deh, Bang Adi, kita semua. Tuh, suara lagi, Bang Adi. Iya, suara lagi tadi. Coba sini, Bang Adi. Mana jenglot ini? Hadir. Assalamualaikum. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Hadir ya sultan al ghaib umul arwah. Hadir. Jenglot semua. Jenglot mau di tempat ini muncul kalian. Semuanya bang. Iya nih. Ya sudah siap. Ya ini udah hancur, memang udah hancur ya. Mata air sekrup, baut sekrup, istiqlal. Aduh istiqlal. Istiqlal. Jadi, bola mata, air mata. Siapa ya, tulisan siapa itu bang? Si bapak itu kali ya. Iya sepertinya. Ini kita kesana lagi coba. Sebelum kesana. Ini dikunci nggak, Pak? Nggak ada ininya. Nggak ada pintu. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Bapak kalau makan kemana, Pak? Minta ke situ. Minta ke samping sini. Dikasih tetap. Jembatan. 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 Bapak tapi dikasih makan? Iya, dikasih lah. Alhamdulillah. Kok bisa dikasih, Pak? Ya tinggal minta ke yang jaga. Iya benar. Dikasih aja gitu. Iya dikasih. Kitanya datang ke situ nanti dikasih makan. Orangnya baik ya, Be? Baiklah. Hey, Pak, mungkin ini kan ada teman-teman semua.
yang ditayangkan ke TV ya Pak ya? Boleh. Di Indosiar apa CTE? Di YouTube namanya. YouTube web Lorong Misteri. Bapak bisa sampaikan sesuatu Pak buat teman-teman semua? Ya bisa lah. Apa pesannya apa? Kalau itu laptopnya dimatikan aja. Laptopnya dimatikan? Laptop atau komputer atau desktopnya. Ih, Bapak paham juga ya, ternyata ya? Ya lumayan kata Pak Kiai. Oh Bapak belajar IT ke Pak Kiai? Belajar TI. TI, teknik informatika. Iya, NTI di laptop. Jangan-jangan Bapak ini sarjana komputer. Bapak sarjana? Hah? Bapak ini seorang sarjana Pak? Wih, Bapak ini paham nih. Bapak temannya Bill Gates ya? Iya. Bapak teman Bill Gates ternyata ini. Bapak kenal sama Elon Musk juga? Mau di plasma, mau di plasma selot. Diinstal ulang ya. Install ulang lah operating system bapaknya ini. Siapa Bapak bisa desain dong, desain. Desain, no di situ no ada no. Apa? Desain interior. Di situ. Desain apa? Desa Sahid. Desa Sahid. Iya desain, no, non stop no. Tiap hari biasa siang malam. Bapak sering, Bapak tahu YouTube? Ya lumayan web pass. Oh web pass. Web passnya mau kau aktifkan nggak? Wih no. Mau kau sambungkan? Widih. Sama jaringan proxy-nya apa ya? Bapak iya jaringan proxy-nya sekalian ya. Biar nyala terus 24 jam. Oh. Bapak kalau di internet itu bukanya buka ke apa Pak? Bapaknya keren. Meskipun Bapak tinggal di sini nggak menutup ini ya Pak ya? Ya kalau terus ada improvisasi yang belajar mau terus ya. Datang ya. Kursus ke Bapak? Ya bisa. Bisa kursus. Lah. Bayarnya berapa Pak kalau kursus ke Bapak? Ya gratis paling. Gratis? Bapak sungguh dermawan. Iya. Saya ganti angle Bang Heri, saya pindah sana. Silakan. Jadi pesan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu rajin belajar ya Pak ya. Selalu rajin belajar, terutama pelajaran tentang informatika ya, TI ya. NTI lah. NTI, ya. TI mah akan ke JI. Oh, TI ke JI. JI-nya akan ke TI. Nah, itu TI semua. Iya. Oh. Ya, iya. TI semua lagi operasi. Trik. Ya kita sudah hampir setengah jam Pak di sini. Coba kita explore. Kita explore lagi. Pamit. Jangan sini. Kita explore sebelah sini boleh. Ya, terakhir apa ya? Coba, sini aja. Di shot aja. Iya di shot. Siapa tahu kau butuh. Iya benar. Siapa tahu kau tangkap ya sosoknya ya. Karena sebenarnya kita lagi cari setan Pak. Setan Pak. Gimana setan, Pak setan? Gimana Pak setan? No, di situ no setan mata duitan. Hah? Setan mata duitan? Mana? Ada setan mata duitan. Itu mah bekicot no. Bekicot tahun aja. Bekicot. Ternyata setan juga mata duitan ya, Pak ya? Ya bisa lah, setan juga bisa mata duitan. Itu apa, Pak? Mikrofon. Mengaktifkan TI. Mengaktifkan TI. Nah. CCTV ya Pak ya? Iya, kamera rahasia. Kamera rahasia itu CNN. CNN. Apa? CNN. CNN. CNN kan itu berita ini. Ya. Oke. Tadi saya temukan Bapak punya buku rekening ya Pak ya di situ ya, buku rekening BCA Bapak ya? Iya, bisa buat ke bank. Bapak punya tabungan berapa Pak? Saldo rekening Bapak? Ya paling 10.000. 10.000. Diketawain Pak. Songong. Dia kira dia kaya kali Pak ya? Maaf Pak. Ini kita explore dulu aja, rasanya. Oke. Nanti kita ngobrol ke bapaknya. Oke. Ya, siap. Makan deh. Kita explore dulu. Aduh. Sekiranya 10 miliar. Jujur, berarti jujur, Pak Hani.
Nah ini kita temukan beberapa ini ya. Kapur? Bukan, rokok. Rokok dia. Yang filter. Oh, kok sudah ada sini Muhammad Ali yang sudah bisa dimegah gerak-gerak sendiri. Eh, bapak itu kok berani yang tinggal sini ya? Ini Bang Erik. Hmm? Kaca mata gede banget. Ada tusukan itu, tusukan jarum itu. Itu apa Bang Erik itu? Bang, itu siapa? Instinct killer predator. Oh, ini tempat tidurnya Bang Adi. Tempat tidur si bapak. Coba kita akses ruangan-ruangan dulu yuk. Kenapa Pak? Belum dapat apa-apa sih, mau nyari setan. Mau nyari manusia gaib. Iya, manusia gaib. Di mana ya Pak ya? Iya, mau nyari makhluk gaibnya. Nyari makhluk. Bapak punya kenal makhluk gaib? Manusia abadi itu mah. Manusia abadi itu, makhluk gaib. Iya. Itu mah manusia abadi. Di sini ada makhluk gaibnya Pak? Ya ada juga. Bisa bisa berkomunikasi nggak dengan makhluk itu, Bapak? Ya bisa lah. Tadi kalau kiainya kesini. Kalau kiainya kesini. Namanya siapa Pak makhluk gaib penghuni tempat sini? Muzakir. 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 Bisa tolong dipanggil si Muzakir itu. Muzakir kemana? Bisa dipanggil lah. Coba tolong panggilin Pak. Bisa dipanggil kalau itu lagi ngapain Pak? Itu cara manggilnya Pak? No, manggil mobil toh Bang. Mungkin perlu sesajen dulu ya Pak ya buat panggil. Boleh. Umpain Pak. Hari ini cak. Hei Muzakir, muncul. Boleh dibentak gak sih Muzakir itu? Ya boleh lah. Boleh aja ya. Tapi matinya nanti kejedak kok. Hah, kejedak siapanya? Mati kejedak ngambang. Mungkin kejedak ngambang. Oke. Oh ini pemirsanya tadi. Katanya bapak itu saldonya ada 10 ribu. Wih, enggak dua banyak tuh. 10 juta. 22 juta. Ini ada 10 juta pak, saldo bapak. Tuh. Itu namanya. Ya, kalau nabung. Bapak namanya siapa tadi Pak? Kalau boleh tahu? Emozikin. M Muhammad ya? Muhammad. Muhammad Rozikin. Muhammad Rozikin. Oh. Berarti dari namanya aja Rozikin itu Bapak punya banyak rezeki ya dikasih Allah ya. Pak di sini katanya ada harta karun apa? Gimana ya Pak? Hah? Di sini ada harta karunnya di tempat sini? Ya ada lah. Adalah Bang Hadi. Oh iya, gitu tanya aja. Oke. Lanjut. Mana harta karunnya, Pak? Di mana kalau boleh tahu? Nah, harta karunnya ya di surga. Di surga atau di surga? Di surga. Surga. Ya surga nu ain atau surga nu ain? Oh, surga nu ain. Ini mah Pak, saya boleh ke ruangan sana ya, boleh? Boleh. Yuk, kita sana. Ya. Saya minta izin ke Bapak. Ini bisa dibuka nggak, Pak, pintunya? Oh, bisa, Bang Adi. Bisa dibuka pintunya, ruangan demi ruangan. Coba, buka. Ada raketnya, ada baju. Nyamuk. Ini kamar Bapak, ya? Tadi siapa nama setannya, Bang Adi? Muzakir. Hei, Muzakir! Muncul! Allahumma sholli ala Muhammad, si Muzakir muncul Bang Hadi. Serem banget ini tangan, sosok tangan. Ini apa? Oh, bapak itu mainan apa ini? Stiker kali ya?
Iya, kosong aja ruangannya. Kita sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita uluk salam dulu ya setiap ruangan. Ini denger. Denger. Jadi Bahari. Oh, kosong. Kunci. Kunci Bahari. Mandi. Ruangannya banyak banget nih. Pintunya mau ini. Kunci. Kunci. Bapak itu berarti lebih enak. Uji nyali ya nggak ditemenin dong. Harusnya uji nyali di sana aja. Ini ada Al-Quran. Ini saya nemu Al-Quran pak di sini. Ya boleh buat aku dah buat baca-baca kalau pagi nanti. Bisa tolong dibacain nggak pak? No penutup. Nggak ini yang baca Suat Arabnya. Wa mama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzallalna khalaqakum faminka raqubukum wa minka yaqulun. 73. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Nah, ya bawahnya, Pak. Udah tahu di situ lagi. Ya, alhamdulillah. Oke, oke, oke. Bisa ngaji bapaknya. Udah, paling itu aja kan ya. Amit, 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 semoga. Mau uji nyali gak? Uji nyali sana. Oh, uji nyali sana aja yang sepi ya. Oke pak, kita mau pamit ya pak ya. Iya. Makasih banyak ini udah ditemenin juga di sini. Ini suka ada yang gerak-gerak sendiri apa ya pak ya? Kertas paling. Ada bang si Abadinya, bang Haditnya suka gerak-gerak. Oh, baik. Bang Hadit jangan tendang-tendang dong. Enggak, saya mau ngeliatin ini dong. Ini ada donat loh pak. Bapak nggak makan donat? Donat nom, ada 4 nom. Enggak, saya nggak makan. Di situ. Yaudah kita pamit aja pak ya. Makasih banyak ini pak, kita udah ditemenin. Semoga... Bapak punya rezekinya ya pak ya. Amin. Amin pak, jangan ketawa. Tadi kan kita udah sempet, bapak udah nyampein. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, apalagi pak buat teman-teman nih. Ya kalau enggak sholat sunnah lah, sholat istisqo atau sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat rawatib juga ya pak ya. Iya. Sholat witir ya, sholat witir. Berapa rakaat pak? Ganjil kalau witir ya pak ya. Ya pokoknya bapak juga bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik tuh. Yaudah, Bang Heri. Terima kasih Pak Muhammad Rozikin. Pamit ya, kita ya. Assalamualaikum. Nah, menjawab Bang Heri. Ikan hiu makan tomat. Ya. Iya. Ikan hiu makan tomat. Ini sebabnya. Itu jali, pemirsa. Jadi langsung kita di eksplorasi penelusuran malam hari ini. Pohon jangan pernah percaya mitos. Tetap dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah percaya dan tetap saksikan lorong misteri. Sampai jumpa.